Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, rumah untuk Sang Phoenix. Pintu tirai TMPL Malaysia yang kembali dibuka pada malam ini dengan sajian yang dihidangkan untuk anda malam ini, membabitkan Petaling Jaya City yang turun melayani kunjungan gergasi dari selatan tanah air, Johor Tazim. Dari pos Malaysia, simbolik untuk penyerahan bola perlawanan selaku rangkaian penaja logistik untuk saingan MFL musim ini. 1 minute silence untuk mengenang pemergian pemain Petaling Jaya City, P. Rajesh, akibat kemalangan jalan raya tempoh hari. Berjaya membuat halangan dari Arif Haiman. Satu tolongan, oh, cantik! Gol, selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dan gol pembukaan, selamat datang TM Piala Malaysia dari Syarusan. Terus menggegar di minit keempat untuk pendahuluan yang cukup menarik dari pelawat. Tandukan kencang. Kuisan yang sempat dilakukan oleh Mahali. Darren Lock untuk Filiman. Pendek saja, antara yang baik. Jaya mendapatkan Mahali Jasuli. Satu hantaran ke dalam kotak penalti. Kesilapan! Oh! Hampir saja. Kesilapan yang memberikan jaringan penyamaan untuk PJ City. Ya, hampir. Oh, pada kepada pasukannya sendiri. Satu hantaran yang baik daripada Mahali. Tetapi Syarul Saad yang baru saja meletakkan jariti di harapan. Oh, satu tolakan baik untuk Syafi Ahmad. Peluang untuk mendapatkan jaringan kedua. Oh, tepisan yang cukup penting. Yang sempurna dari Kalamullah. Untuk menggagalkan hasrat. Ini adalah masa yang antara yang baik untuk McDewis. Satu antara ke belakang. Peluang untuk Nazmi Faiz Mansur. McDewis. Dan ini dia Hong Wan dengan hantaran yang begitu baik untuk Matthew Davis. Ada seberapa Karen yang telah cuba mengeluarkan bola. Ataupun Tamim Maran yang mengeluarkan bola. Ia perlu dikeluarkan di satu kawasan yang 38 minit yang pertama ini. Tuan-tuan yang baik sekali lagi mencari Safawi Rasid. Satu lambungan untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Buat Johor Darul Tazim. Kaki kiri yang dirindui kembali menemui sentuhan jaringan dari Safawi Rasid untuk jaringan kedua JDT di minit ke-39. Satu lambungan yang cukup untuk menewaskan Kalamullah dan larian yang membebaskan dirinya dari perangkap offside itu. Hantaran inilah yang membunuh PJ City. Syarul sukar untuk beliau. Arif Aiman lepaskan rembatan. Oh! Hampir saja memberikan satu lagi jaringan yang menarik. Ya, ini dia sekali lagi. Satu rembatan yang begitu sempurna. Ia bergerak di dalam udara. Sukar untuk Kalamullah dengan kelajuan bola tersebut. Juga dia cuba untuk melakukan reaksi. Dia gerakan dari Forestieri. Gerakan kegemarannya berada di sebelah kiri dari Forestieri. Melepaskan Leandro Velasquez untuk Akhyar Rashid. Petaling Jaya seakan tanah kegemarannya untuk Akhyar Rashid. Sekali lagi mendapatkan jaringan buat Johor Darul Tazim setelah beliau melakukan perkara yang sama dalam aksi pusingan kedua saingan Liga Super tempoh hari menentang PJ City. Dan masuk selaku pemain gantian membalas kepercayaan Hector Bidoglio. Itu adalah sesuatu yang
memuaskan untuk mana-mana pemain. Ya, saya rasa bukan sahaja gol Akia tetapi pergerakan daripada pemain, tiga pemain ini, Fernando Forestieri, Leandro Akia. Di sinilah pergerakan mereka, persefahaman mereka. Kurang pasti apa yang cuba dilakukan oleh Corbin. Jaya dengan pijat City kali ini, larian baik dari Kogilas Warren. Oh, umpanan ke sebelah kanan untuk Filemen Anyi. Peluang untuk mendapatkan jaringan. Side netting dari Filemen Anyi. Peluang yang cukup besar. Namun apa yang saya mahu berikan pujian adalah larian daripada Kogilas Warren sebentar tadi. Ya, bukan saja larian, tetapi hantaran tersebut sangat sempurna. Tetapi Filemon, dah sayang sekali ya, apabila anda 3-0 di belakang, anda mempunyai leg yang kedua untuk dihadapi pada minggu depan. Dan ini satu saat yang penting, kemungkinan boleh menjadi perubahan. Leandro, oh, ada ruang untuk Arif Aiman. Satu hantaran dari Arif Aiman untuk Forestieri. Sentuhan emas dari Arif Aiman untuk penyudah emas dari Fernando Forestieri. Ya, di sini lagi, jika anda memberikan seorang pemain yang sedang mempunyai keyakinan yang paling tinggi ruang seperti ini, masa seperti ini untuk melakukan hantaran, hantaran itu akan terlalu mudah untuk Arif Aiman. Dan Forestieri sejak dimasukkan banyak melibatkan diri beliau dalam permainan. Dan jika kita lihat sebentar tadi, dia terlepas satu gol di sini. Sekali lagi, jika beri sekali lagi satu peluang, dia tidak akan melepaskan peluang tersebut. Kerana jelas mereka sudah tidak mempunyai apa-apa tekanan dengan tiupan whistle penamat dari Fusia Saleh. Menamatkan, menoktahkan aksi dalam pusingan 16 terbaik dalam perlawanan pertama ini di Stadium Majlis Bandar Raya Petaling Jaya. Jadi keputusan masa penuh perlawanan PJ City 0, Johor Tazik 4.